Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Nia CLP Channel. Nah, di video kali ini saya membuat lapis legit ya teman-teman. Ini lapisnya cantik banget, lembut, lentur, cocok banget untuk ide jualan atau untuk takjilan di rumah ya. Oke, kita simak videoku sampai selesai. Nah, di sini bahan-bahannya saya pakai 5 sendok tepung terigu, 14 sendok gula pasir, sama 450 gram tepung tapioka ya. Terus ini ada santan kara ya, ini yang 200 ml, sama santan yang kalengan ini 400 ml. Nanti aku tambahkan air 400, jadinya 1000 ml ya teman-teman. Terus ada pewarna hijau, ada pewarna putih juga ya. Setelah itu ada 1 sendok garam. Nah, untuk bahannya kita campur jadi satu ya. Nah, siapkan wadah, lalu masukkan tepung kanjinya. Tambahkan tepung terigunya, tambahkan garam, gula pasir, kita aduk dulu ya. Tambahkan santannya ya. Oke, lalu tambahkan air juga ya, ini 400 ml ya teman-teman, jadi semua totalannya 1000 ml ya. Tambahkan vanila cair ya, ini aku masukin semuanya karena habis, ini sekitar 1 sendok teh ya. Setelah itu kita saring. Ini menjadi 2 adonan ya. Yang satu aku kasih warna hijau ya. Yang satunya lagi aku kasih warna putih ya teman-teman. Nah, ini aku pakai cetakan seperti ini ya, ini cetakan untuk bikin pie susu ya. Kita masukkan sedikit dulu ya. Kita tutup.
setting sampai 15 menit ya. Nah, untuk yang terakhir aku kasih warna merah. Kita masak sampai 20 menit ya. Teman-teman, ini sudah matang ya. Setelah itu kita angkat, diamkan sampai dingin ya. Lalu keluarkan dari cetakannya ya. Isinya cantik banget, masya Allah. Lembut, kenyal. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.